Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur, yang di hari ke-31 ini, ya saya mengakui ada ketidaksanggupan untuk melakukan proses komposting karena agenda hari ini kembali seru, berangkat sudah sejak dari pagi dan kemudian sampai di rumah sudah cukup malam dan nggak sempat melakukan proses pengomposan. Ya sudah, kita maju terus. Kalau di catatan hari sebelumnya saya masih sempat mengompos walaupun hari sudah gelap. Kalau sekarang sudah gelap banget, sudah malam ya ketika saya sampai rumah. Ya udah, saya ambil saja sedikit gambaran video mengenai magobox saya di malam hari ini, mengenai kandang-kandang BSF-nya, dan ya sudah, saya akan lanjutkan proses mengomposnya besok. Gak apa-apa deh, untuk hari ini sisa bahan organiknya menginap semalam dan besok kita akan kompos mereka dengan menggunakan magobox. Demikian sahabat semua, sedikit cerita di hari ke-31 ini. Jadi walaupun kita, Anda, saya sih sebetulnya yang kemudian merasa bahwa hari ini tidak berhasil ngompos, ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang hidup kan begitu. Sesekali kita ingin tetap rutin, konsisten, ya ada kalanya kita memang perlu melepaskan target kita, berdamai dengan situasi dan kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Ya sudah, kita kontrol adalah perasaan kita bahwa kita tetap bersemangat untuk mengompos di esok hari. Sip? Asik. Sampai kita ketemu lagi di catatan harian Magot episode yang berikutnya. Thank you.